Halo semua, selamat datang lagi di channel aku, It's Riva. Putri udah balik ke Indonesia guys, dan dia udah langsung tampil di Gelora Bung Karno dalam acara Wanita Berkarya. Dia mendapat banyak banget puji-pujian yang Putri repost di akun Instagramnya. Yuk mari guys, kita cekidot. Kebanyakan dari para fans menyampaikan rasa sukacitanya ketemu Putri serta bangga akan rasa nasionalismenya Putri. Di acara Wanita Berkarya ini, Putri ketemu langsung dengan Rosa, Andin, dan para wanita tangguh Indonesia lainnya. Keren banget kan guys? Terus pastinya Putri juga nyanyi dong, dan orang-orang tuh yang wow, kayak tersihir dan terpesona banget dengan suara Putri. Pastilah kalau kita udah nonton langsung Putri nyanyi, udah tahu gimana suaranya itu bisa menyihir banget, kayak dalam, ikutan nangis dan merinding. Aku juga ikutan happy banget, semakin banyak warga Indonesia, fans-fans Putri di Indonesia yang bisa dengerin suara Putri langsung ketika dia nyanyi, gak hanya dari Spotify atau dari radio atau dari YouTube, tapi langsung live bisa ngerasain ya betapa magisnya suara Putri Aryani yang bikin kita kayak enggak berpijak di bumi lagi. Yuklah guys, yuk mari kita nonton sampai kelar. Jangan lupa nanti subscribe, like, dan komen karena ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Thank you.
Dan guys, surprisingly Putri udah langsung capcus ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada acara apa di sana? Yuk mari kita tunggu aja. I hope to see you soon guys in my next video. Thank you and bye-bye.